Halo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mula dah pukul 9 kan. Okay. Bagi yang tak masuk tu, saya cuba record kelas. Alright. Saya cuba record kelas lah. Okay, so kita dah berhenti lama. Okay. So, hari ni saya akan, sebelum sepatutnya bab yang ada ni dah habis. Okay. Tapi saya ulang balik yang bahagian impulse dengan daya impulse. Sebab ada yang tak faham yang itulah. Yang lain saya rasa tak ada masalah. Okay. So kalau ada soalan, ada masalah, boleh on mic. Boleh cakap lah. So setakat ni kita ada Amirul. Amirul eh? Okay, Amirul ada Yasmin, Luqman. Seorang lagi ni tak tahu pakai telefon mak. Siapa eh? Kalau siapa tu dia tulis lah dekat bawah eh. Okay. Alright, so kita sambung. Okay, saya akan pergi kepada ulang balik modul awak. Aino pun ada. Okay, sorry Aino. Okay, Mimi. Okay, thank you ada Mimi. Alright. So, kita pergi kepada, kalau awak tengok buku modul, saya nak pergi pada impulse. So, kalau harapnya dah ada buku modul. Okay, tadi dah pergi ambil buku kan? So, untuk fizik saya tak kasih kertas lah. Kita akan belajar dengan buku. Okay. So, untuk bab impulse dan daya impulse, awak boleh buka muka surat 49. Okay. Yang ni tajuk dia. 49 eh. So, saya ulang small section impulse dan daya impulse. Okay. Sebab yang lain-lain tu kita dah jalan dan saya rasa yang lain tak ada masalah. Cuma dekat sini ada problem sikit lah. Okay. Alright. So, saya ulang semula impulse. Okay. Kalau awak tengok impulse dekat sini. Okay. Ianya adalah perubahan momentum. Okay. Impulse adalah perubahan momentum. Okay. Impulse ni unit dia Newton saat. Okay. Kita belajar sama-sama lah. Okay. Satu lagi impulse. Formula impulse adalah sama dengan F darab T. Okay. Impulse adalah hasil darab, daya dan masa. Okay. Alright. Itu je yang penting sekarang ni. Impulse adalah hasil darab, daya dan masa. Okay, seterusnya dekat bawah. Definisi hasil darab, daya dan masa. Okay. Dan impulse definisinya adalah perubahan momentum. Dan rumus impulse adalah F darab dengan T. Okay. F darab dengan T boleh dikembangkan sebagai MV tolak MU. Okay. Alright. So muka surat sebelah. Seterusnya kita sambung muka surat 50. Okay. Muka surat 50. 50. Alright. Tadi impulse. Sekarang namanya adalah daya impulse. Daya impulse. Okay. Daya impulse adalah kadar perubahan momentum. Okay. So kenapa kita highlight perkataan? Memang ada soalan bertanya tentang definisi. Okay. Alright. So seterusnya, bila daya, daya semestinya adalah F. Okay. So macam daya graviti, F juga.
Tapi formula dia lain lah daya gravity. Lagi adalah daya daya-daya lain lah, daya gerak ke. Okay. So ini adalah F sama dengan MV tolak MU per T. Okay. MV tolak MU per T. Dan daripada sini yang datangnya kadar tadi. Kadar perubahan momentum. Sebab kalau awak tengok dekat atas ni, MV tolak MU ni sebenarnya adalah formula momentum. Kita dah belajar momentum kan? So ingat semula momentum sama dengan jisim kali dengan halaju. Okay. Jisim kali dengan halaju. Sebab itulah dikata kadar. So kadar adalah apa-apa yang dibahagi dengan T. Okay. Itu adalah kadar. So sedikit definisi. So kena ingat sebenarnya formula impulse. Definisi impulse dan definisi daya impulse. Okay, dua benda berbeza. Tak adalah berbeza, dia adalah kembangan sebenarnya. Alright. Seterusnya, saya akan pergi kepada hukum gerakan Newton ketiga. Okay, gerakan Newton ketiga. Okay, hukum gerakan Newton ketiga. Yang menyatakan untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okey, itu adalah definisi hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga. Tetapi sebenarnya, kalau kita cakap Melayu tadi kan panjang kan? Alright? Tapi kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya, lebih mudah kan? Kalau dalam bahasa Inggeris, dia adalah for every action, there is an equal and opposite reaction. Maksudnya ada daya sama dan ke belakang. Ini daya tindak balas tadi. Okey, tapi kalau dalam bahasa Melayu tadi tu, setiap daya tindakan, okey, setiap daya tindakan, okey, terdapat satu daya tindak balas. Okey. Yang sama magnitude. Okey, tetapi bertentangan arah. Bertentangan arah. So, bertentangan tadi tu adalah opposite lah. Okey, equal adalah yang sama kan? Yang sama. Nampak tak dalam bahasa Melayu ni? Kadang-kadang lah. Okay, untuk bab ni dia bahasa Inggeris lagi senang sikit lah. Nak ingat. Alright. Okay, so saya sambung sikit. Daripada formula tadi, F sama dengan MV tolak MU per dengan T. Okay. MV tolak MU per dengan T. Alright. Jadi daripada sini, F adalah berkadar songsang dengan masa. Masa adalah T. Okay. Sebab dia adalah satu per. Kalau kita letakkan ni atas sebagai pemalar satu. So dia adalah sama dengan F berkadar dengan satu per. Okay. So dari ni apa yang kita boleh
Nyata kan? Okey, sekejap. F berkadar dengan 1 ke... Okey, daripada sini, bila masa impak panjang atau besar, jadi daya kecil. Okey. Daya kecil. Okey. So, bila masa impak rendah, so daya besar. Right? Ah, itu hubungan dia. Sebab kadang-kadang orang jadi tak faham lah kenapa dia punya situ macam tu. Alright, so kita pergi kepada satu-satu contoh. Masih lagi buku modul. Okay, masih lagi buku modul. Awak boleh buka muka surat 50 juga. So, kita akan pergi kepada soalan yang bawah tu. Situasi di bawah. Okay, situasi di bawah sana. Besar pula. Okay. Lebih kurang ya, lebih kurang dalam buku boleh tengok. Saya harap buku dah ada dekat awak. Okay. So yang pertama tadi, melompat ke atas tilam yang tebal. Okay, melompat ke tilam yang bertebal. Jadi bila lompat atas tilam yang tebal, kita sebenarnya nak kurangkan sakit pada badan kita. So daya kita akan jadi kurang. So tilam ini bertanggungjawab. So, tilam lah. Tilam akan menjadikan masa kita jadi lebih memanjang. Memanjangkan masa. Supaya kita sampai impak ke kaki, ke badan ke kan, jatuh atas tilam. So, daya dia sikit lah. Daya kecil. Alright. Sama juga macam yang kedua. Kalau awak boleh baca, yang ini tak nampak sangat. Memakai sarung tangan untuk tangkap bola. So, sarung tangan tadi, okay, bertanggungjawab untuk kurangkan daya pada tangan. So kita memerlukan masa dia dipanjangkan dengan menggunakan sarung tangan lah. Berbanding dengan awak tak pakai sarung tangan. Okay. Sama juga yang ketiga, kita membengkokkan kaki. Membengkokkan kaki. Bengkok eh. Bila bengkok kaki, sebenarnya masa adalah dipanjangkan. So sama ada awak bengkok kaki ataupun awak kaki awak tak bengkok kan. So, bila bengkok kaki, daya tadi akan jadi lebih kecil pada kaki. Okey. Yang keempat adalah menangkap bola mengikut arah pergerakan bola. Okey. So, mengikut arah pergerakan bola sama juga kita memanjangkan tempoh masa. Okey. So, kita cuba soalan bawah. Kawan awak nak masuk, dia tak boleh masuk tak. Okay, tak apa, tak apa. So, lepas ni nanti kita buat tutorial guna MOE lah. Okay. Kalau boleh lah Apa kalau awak pakai email MOE, awak ada sebenarnya. Awak akan masuk senang je. Saya tak payah approve. Okay, so tapi tak apalah. Okay, so selingan. So, kita sambung bawah. Bahan yang mudah pecah. Okay. Seperti telur, kaca dan perkakasan elektrik mestilah dibungkus dalam bahan yang lembut dan boleh dimampatkan. Mengapa? Okey, so biasa dapat parcel kan? Beli ceret elektrik ke baru kan? Beli mesin basuh baru dalam tu ada. Dia bungkus kan. Lagi banyak dia pakai polystyrene. Bubble wrap lagi. Takkan awak tak biasa beli Lazada kan. Banyak ni shopping ni. Right. So daripada situ kenapa kita letak banyak-banyak dalam tu. So sebenarnya logik pun boleh juga tu. Okay. Bahan yang lembut dan mudah dimampatkan akan menghasilkan masa perlanggaran yang panjang. Masa pelanggaran yang panjang. Okey. Bila masa pelanggaran yang panjang,
ia akan menyerap hentakan. Menyerap hentakan. Jadi bila bahasa-bahasa tu kena baling oleh Abang Lazada ke Abang JNT kan. Kena baling-baling, so dia selamat lagi lah. Jadi dalam bahasa fiziknya dia akan mengurangkan daya impuls. Mengurangkan daya impuls. Okay? Selesai. Okay? So saya ulang bab ini sikit supaya kita dapat gambaran kasar dan lebih baiklah, sebab sebenarnya kadang-kadang bab ni dia lebih mudah untuk confuse. Ha. Ni masa panjang ke ni masa pendek? Okay. So next saya sambung kepada muka surat 51. Okay, 51 kita akan pergi kepada contoh situasi. Contoh situasi. Okay, contoh situasi. Gambar tak nampak sangat. Tapi tak apa, boleh rujuk. Muka surat 51. Okay, boleh tengok buku surat 51. Okay, so kita tengok sama-sama. Untuk karate, peserta karate boleh memecahkan kayu yang tebal dengan menggunakan sisi tangan bergerak dengan kelajuan sangat tinggi. Ha, ini kisahnya. Dia menggunakan kelajuan tangan yang sangat tinggi pula. Ha, okay. Kelajuan yang sangat tinggi. Jadi tangan tersebut digerakkan pada halaju yang tinggi. Okay. Digerakkan pada halaju yang tinggi. Masa tindakan. Masa tindakan adalah singkat. Masa tindakan adalah singkat dan menghasilkan daya impuls besar. Besar. Okey, sebab tujuan utama nak memecahkan kayu-kayu tadi. Jadi kat sini kita memerlukan daya yang besar. So daya yang besar, jadi masa tindakan yang kita kena buat cepat-cepat dengan laju lah tangan tu kan. Ha, so laju-laju, jadi masa singkat, so daya impuls besar. Okey, kena faham situasi cerita eh. Alright, yang kedua. Yang kedua, ini adalah kepala penukul. Kepala penukul yang besar bergerak pada kelajuan yang tinggi untuk memukul paku. So bila kita pukul paku pun kita akan buat dengan laju kan? Ha. Masih lagi untuk halaju yang tinggi. Okay, halaju yang tinggi. Okay. Jadi untuk ini kita nak masa tindakan pendek. Okey. Apabila kepala penukul memukul pada halaju yang tinggi, ia akan menghasilkan daya impuls yang besar. Okey. Sebab kita nak menukul paku masuk dalam kayu. Okay, so nak daya besar lah supaya dia boleh masuk dalam kayu tu. Alright, seterusnya. Gambar yang ketiga adalah gambar berkenaan dengan pemain bola sepak. Bola sepak mempunyai tekanan udara yang tinggi di dalamnya. Apabila bola disepak dengan kuat dan diikuti dengan tindakan ikut lajak. Ikut lajak ni macam awak sepak betul, awak terus ke depan. Awak follow lah, follow through nama dia yang kau cakap English lah. Alright, apabila bola disepak dengan kuat dan diikuti dengan tindakan ikut lajak, bola mengalami perubahan momentum yang besar dan halaju yang tinggi. Okay, so sama juga kita sepak bola. Jadi kita memerlukan masa impak yang pendek. Supaya kita nak sepak bola tu laju kan? Jauh. Ha, supaya daya yang kita hasilkan
akan jadi besar lah. Kita nak menghasilkan daya yang besar. Okay. Besar pada bola. Alright. So sebab itulah laju dan sepak terus, dia akan menghasilkan sepakan yang mantap lah. Besar, daya besar. Okay, last sekali. Last sekali adalah, bawah sekali adalah tentang awak buat sama belacan. Okay, pernah nampak tu nama dia alu. Okay, lesung kan? Pernah nampak kat rumah? Tak pernah nampak, nanti saya ambil gambar lah. Okay, alu digerakkan pada hal laju yang tinggi. So, kita tumbuk belacan kat dapur, kat rumah, tumbuk sama belacan. Kita tumbuk pendukul tu dengan laju kan? Laju-laju kan tumbuk kan? So, tumbuk laju-laju tadi supaya masa impak pendek dan daya yang dihasilkan besar. Daya yang dihasilkan besar untuk membuat sambal lain lah. Nak penyekkan cili ke, nak tumbuk ke dan sebagainya. Alright, selesai. Okay? Okay? So, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. 52. Tentang aplikasi dalam kereta sebenarnya kalau rajin Google, awak boleh nampak kereta ni dia banyak aplikasi yang melibatkan daya yang boleh selamatkan kereta Okay. So yang pertama sekali muka surat 52. Okay, 52 tadi kereta. Okay, muka surat 52. Kalau tengok muka surat 52. Okay, yang kat sini lah. Yang pertama sekali, airbag. Cakap orang putih dia dapat jelas sikit, kita macam boleh make sense kan airbag. Dalam bahasa Melayu nama dia beg udara. Beg udara ni bila accident baru beg udara tu keluar dekat depan dashboard kita. Okay. Airbag tadi menyerap hentakan dengan menambahkan masa impak apabila kepala pemandu terhentak ke steering. Oleh itu, daya impuls akan dikurangkan. Okay, itu beg udara. Yang kedua, kalau kita tengok cermin hadapan, windscreen, cermin hadapan. Okay, cermin hadapan ni diterbuat daripada kaca tahan pecah yang tidak mudah pecah kepada serpihan kecil. Okay. Dia tak mudah pecah pada serpihan kecil. Ini mengurangkan kecederaan disebabkan oleh serpihan kaca yang berselerak. So biasanya kalau accident ataupun batu terlanggu kena kat kereta. So biasanya kalau dekat cermin tu dia ada satu spot je. Sekarang punya ni lah. Okay. Kalau cermin biasa, kalau terkena batu biasa, seketul pun dah berderai. So ini berbezaan cermin hadapan dengan cermin biasa lah. Okay. So pernah batu terkena dekat cermin hadapan, awak ada rasa satu spot je dekat kita punya cermin depan tu. Ini satu je spot. Okay. In fact, kalau biasa dia akan terus berderai. So itu aspek keselamatan. Mereka cipta model kenderaan. Okay. Next adalah bumper hadapan. Bumper hadapan, memang ramai yang pakai bumper yang mewah-mewah lah. Macam lagi mahal kereta, lagi besar bumper dia. Okay. Bumper ni menyerap hentakan akibat daripada kemalangan. Okay. Diperbuat daripada keluli, aluminium, plastik, getah dan fiber komposit. Okay. Alright. Seterusnya adalah sistem anti kunci bawah sekali. Boleh baca juga sendiri. ABS, Anti-Lock Braking System. Membolehkan pembandu memberhentikan kereta dengan segera tanpa menyebabkan roda terkunci apabila brek ditekan secara tiba-tiba. Okay. So ia mengelakkan kereta daripada menggelongsor lah. Bila awak brek, dia tidak terhoyong-hayang lah. Ni anti-braking locking system. So kebanyakan kereta memang dilengkapi dengan semua yang inilah. Tak kisah ada kereta mahal ke kereta Malaysia ke kereta murah ke. Sama je. Okay, masih lagi ada ABS, bumper, cermin hadapan. Banyak antara faktor-faktor yang akan mengurangkan kesan kemalangan.
Okay. Tapi dah macam-macam macam ni pun, bila accident pun masih lagi teruk eh. So bayangkan kereta yang accident tu sebenarnya dia memang laju lah. Okay, dia memang laju dan adalah benda-benda yang berlaku di jalan raya yang memang sangat tak ada mampu lah. Okay. Alright, kita sambung pula seterusnya. Penyandar kepala. Penyandar kepala. Penyandar kepala. Okay. Okay, penyandar kepala sekejap eh. Okay, ni penyandar kepala. Dia headrest lah, cakap mungkin headrest. Okay, ni kereta kan. Kereta punya kerusi tu. Okay, ni headrest lah. Biasa kalau kereta pemandu-pemandu F1 ke, headrest dia memang sangat cantik dan ada kesan-kesan kat situ lah. Kesan-kesan lebih hebat lah. Sebab dia memandu laju. Okay, headrest untuk mengurangkan kesan inersia terhadap kepala pemandu. Okay, ini adalah aplikasi semua eh. Inersia campur impulse. So dia basically semua benda dalam kereta untuk menghasilkan kereta yang terbaik. Alright. So mengurangkan kecederaan leher apabila kereta dilanggar daripada belakang. So kalau tak ada headrest, kepala awak akan tak ada arah tuju lah nak ke belakang ke depan kan. So headrest ni lebih menyelamatkan kepala lah dan leher sebenarnya. So kepala dan leher ni sangat sangat penting. So kalau tergantuk ke apa, dia efek lah. Okay, so zon remuk belakang atau dalam bahasa Inggeris nama dia rear crumple zone. Crumple zone ni dia mudah kemek. Okay, so bila dia mudah kemek, dia boleh dimampatkan ketika kemalangan. Okay, bila dimampatkan ketika kemalangan, jadi dia akan meningkatkan masa yang diperlukan kereta untuk berhenti sepenuhnya. Okay, maka ia akan mengurangkan daya impuls. Okay, contoh eh, zon remuk belakang ni kereta kan. Ni kereta. Contoh kereta eh. Okay, ni belakang eh. So, bila dia panjang, bila awak terlanggar sesuatu, contoh macam tiang ke. So, masa dekat sini dipanjangkan. Supaya daya akan lebih kurang lah, kecil. Berbanding dengan tak ada crumple zone. Contohnya ataupun kecil je. Betul awak langgar kan? So masa dekat sini lebih kecil, cepat. Okay, bila cepat, so daya kita akan lebih besar. So crumple zone ni akan melambatkan lagi lah sampai kepada penumpang belakang tu punya efek. Okay. So next adalah tali pinggang keselamatan. Ini adalah safety belt untuk mengurangkan kesan inersia. Okay, dengan mengelakkan pemandu daripada tercampak ke hadapan. Ini semua orang tahu eh, biasa. Okay, yang seterusnya bar hentaman sisi, side impact bar. Dekat sebelah, dekat dalam kereta sebenarnya, kalau buka pintu, kalau nak baiki kunci kan. Biasanya orang akan buka dalam tu. Sebenarnya dalam tu ada satu bar. Okay, bar itu sebenarnya menyerap hentakan daripada bahagian sisi lah. Okay, dengan menambahkan masa impak apabila kepala pemandu terhentak ke steering. Oleh itu, daya impuls akan dikurangkan. Okay? Okay, yang lain saya rasa boleh baca sendiri. Saya rasa kita pun dah pergi latihan. Cuma nak berkongsi bahan tambahan. Okay, saya nak berkongsi bahan yang boleh membantu awak memahami dengan lebih baik bab ini. Bab bukan bab, bahagian ni lah, subtopik ni iaitu impulse dan daya impulse. Okay, sekejap eh. So daripada sebenarnya kita tengok sama-sama lah. Saya rasa tak ada sound eh. Okay, ini adalah satu buku. Macam buku di alam maya. Dihasilkan oleh, inilah cikgu awak. Penat tau buat. Okay. Tapi dia dalam bahasa Inggeris. Sebab kita buat untuk perkongsian ramai-ramai. Okay, satu
banyaklah negara kecil tak ada bukan. Berkongsi sama-sama lah. So biasanya dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so kita tengok sama-sama supaya apa yang dah buat ni boleh dimanfaatkan. Jadi ini adalah tajuk impulse dengan impulsive force. Saya akan cakap dalam bahasa Melayu lah. Okay, so ni buku eh. Ha, ni buku. Nanti saya kalau siapa ada handphone, dia boleh buka. Saya akan hantar ke kalau siapa nak. Tapi file dia macam besar sikit. So tak berapa sangat lah. Tak digalakkan lah. Okay. Okay, so yang ni dia kata, when you see a boy attempted to jump, the boy will bend his leg. So ini adalah satu soalan yang akan menyebabkan orang terfikir-fikir. Kenapa kita lari-lari kita kena bengkok kaki kan? Kenapa tak lari tu nak lompat tu, kenapa kita bengkok kaki? Kenapa kita tak berus ni kan? Tapi kita pun sebenarnya bila kita lari, kita automatik sebenarnya. Kan? Dia logic sense. Ha. Cuba try lari, tak payah lompat, tak payah nak bengkok kan macam ni. Ha. So boleh nampak? Ha. Okay. Dia slow lah. Bapak slow. Okay. Dia lari dan dia berlari-lari dan dia bengkokkan kaki. Lebih kurang eh. So kita lari macam tu lah. Okay. So saya sambung sikit lagi. Nah, ni muka surat ketiga adalah tentang impulse. Dalam bahasanya. So ini adalah buku interaktif. Bila kita tekan, dia cakap lah. Ha. Tapi tu bukan dia cakap lah. Saya yang ikut Sohir. Okay. So kat sini adalah sikit nota. Impulse adalah supaya boleh buat nota minda. Nota minda pula. Apa? Kata minda. Okay. Dia macam ada gerak-gerak sikit lah. Ni slow lah mungkin. Line slow. So basically dia bergerak-gerak je lah. Apa itu impulse. Yang dekat bawah adalah impulsive force adalah rate of change. Rate adalah kadar perubahan momentum in a short period of time. Tapi tak apa, yang short period of time ni tak ada masalah sebenarnya. Yang penting awak akan cakap tentang kadar perubahan momentumnya. Okay, maksudnya adalah gambar tentang bawah pula adalah nota minda, apa? Peta minda. Peta minda tentang impulsive force yang mana F sama dengan MV tolak MU bahagi T dan ia adalah rate of change of momentum. Okay, tak nampak sangat kot dia laju kan. Okay, so basically nak tengok sikit je lah. So sebenarnya impulse dia berkait dengan hukum Newton lah. Tadi tu Newton's hukum Newton ketiga. Okay, Newton's third law of motion. Okay, states that for every action force, there is a reaction. Okay, there is a reaction equal and opposite reaction lah. Same magnitude. Okay. So ni adalah gambar Isaac Newton lah. Lebih kurang yang kita boleh lukis. Okay. Alright. So next, saya sambung lagi. Dekat sini tadi, impulsive force adalah inverse. Inverse adalah berkadar songsang dengan masa. Ha, so ni pun kena ingat sikit. Impulse tadi berkadar songsang dengan masa T. Okay. So ada sikit sama juga. Bawah ni adalah nota lah. Impulsive force is inversely proportional to impact of time. Jadi long time, masa panjang, impulse saya kecil. Masa kecil, impulse saya besar. Ha, so ada gambar. Alright. So, ini adalah tadi tu, baseball player. Tadi kita ada tengok dia pegang tangkap bola menggunakan glove. Betul? Menggunakan sarung tangan. So, dekat atas ni, dia menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Okay. Okay, so masa tadi dipanjangkan apabila masa tu dia sampai pada glove kita lalu baru pakai sampai kat tangan. So efek masa yang panjang. So efek masa panjang, daya kurang lah. Tak sakit dengan tangan. Berbanding dengan yang kat bawah ni, dia pakai tak pakai sarung tangan, dia pakai tangan biasa je. Tapi
Okay. So time factors tu dia terus je kena kat tangan. So dalam bahasa Inggeris lah eh. Okay. So seterusnya adalah tentang matrix. Okay. So kita detailkan setiap efek impulse dan daya impulse tadi. Masa dan daya impulse. Okay. So kita detailkan tentang matrix tadi. Matrix cakap orang Melayu ni adalah tilam eh. So tilam tadi digunakan untuk mengurangkan daya. Okay. So the time panjang. So impak tangan daya kecil. So atas adalah gambar yang pakai macam nipis je lah kan tilam tu. The time is shorter. So the impulsive force is higher. So matrix tak ada kat sini. Without matrix, tanpa tilam. Ataupun dengan selai kain saja. So bila selai kain, oh sakit kot kan. Kalau tengok selai kain pun saya tak nak lompat kot. Awak pun berfikir kat tak nak ah. Confirm sakit. Betul. Cuba try lompat tinggi dan lompat. Okay, yang bawah adalah tilam yang sangat tebal lah. Barulah kita yakin untuk melompat. Alright. Tilam yang sangat tebal barulah lompat. Okay. So buku interaktif ni macam menarik lah kan. Tak boleh bertengok. Selanjutnya. Okay. Okay, slow sikit. Okay. So cerita tadi. Tak apa, nanti kita masuk kembali ke sekolah boleh tengok lah. Alright, so dekat sini adalah kita lebih detail tentang matrix. Tilam tebal dengan lembut, soft surface. Soft ni lembut lah kan. Tilam tebal empuk kan. Macam tilam tidur tu. Adalah digunakan untuk event such as high jump atau lompat tinggi. Okay. Supaya time interval ataupun masa impact tadi dipanjangkan. Bila masa panjang, kena ingat masa panjang daya akan jadi kecil. So dia prevent injuries. Dia akan mengelakkan kecederaan kepada pelompat-pelompat lah, atlet-atlet. Alright. So tadi kita kembali kepada cerita asal yang mana mula-mula tadi masalah dia kenapa. Bukan masalah lah. Kita wondering eh. Kita tertanya-tanya kenapa. Okay, so why did the boy bend his leg? Kenapa kita bengkokkan kaki? Okay, jadi bila bengkokkan kaki, okay, bend his leg, so longer time. Okay, masa panjang untuk reduce force ataupun mengurangkan daya. Okay, so last sekali adalah cerita tentang hand movement dalam permainan boxing. Ataupun tadi kita ada tengok tadi memotong, memotong lah. Karate. Karate. So ini adalah cerita dia. Okay. Short time. Large force. Okay. Daya yang tinggi lah, daya besar, masa yang singkat. Okay, so cerita tadi, itulah cerita tentang impulsive force. Hopefully, okay, so cerita tentang impulsive force. Hopefully, boleh faham lah. Alright, so bila habis daripada apa tadi, daya impulse, kita dah buat latihan eh. Saya ingat latihan yang dalam WhatsApp tu boleh baik lah. Okay, so latihan tadi menggunakan formula je. Cumanya saya, lepas tu kita pergi bab berat, betul? Bab berat kita tak pergilah, bab berat ni saya rasa kita lower form pun dah pernah belajar. So dia macam ulang balik je bab berat ni. Okay, so ada sedikit lagi masa, saya akan pergi kepada soalan melibatkan latihan. Boleh ya? Boleh ya? Latihan? Latihan yang kita tinggal hari tu, masa bulan puasa kita buat latihan tentang roket tu, hidrogen cecair tadi. Assalamualaikum. Ya. Cikgu, apa saya kacau cikgu? Minta maaf cikgu. Abang awak kacau, abang awak nak tolong ajar ke apa ni? Ramai awak-awak kat sini ni. Okay, boleh?
apa tadi? Muka surat 60. Boleh? Boleh cuba buka muka surat 60. Kita akan pergi satu contoh latihan sebelum kita menamatkan sesi lah. 10 minit sempat satu contoh soalan. Alright? Satu contoh soalan muka surat 60. Boleh tengok dulu. Kalau ada buku boleh tengok. Muka surat 60. Okay. Alamak, saya ingat pula. Sekejap, sekejap. Baca soalan dulu. Sementara tu. Baca soalan dulu. Okay. Muka surat 60. Boleh baca soalan. Alright. So sampai lah. Okay. So cerita dia adalah boleh baca dalam buku sama-sama lah. Darjah satu menunjukkan. Dua situasi. Ah Chong sedang menolak troli berisi buah pada jisim berbeza. Okay. Permukaan jalan adalah kasar dan daya geseran antara permukaan jalan dengan permukaan roda troli ialah 2 Newton. Okay. So ini bukan bab impuls. Ini adalah latihan ulang kaji bab F sama dengan MA. Okay. F sama dengan MA. Okey, itu yang kita pernah belajar dulu lah. Okey, daripada gambar ni, apa yang perlu dikenal pasti, F adalah 22 Newton. F, 22 Newton. Okey, dan A juga mempunyai arah yang sama. Okey, untuk soalan ini, awak kena tengok satu lagi daya arah ke belakang ni. Nampak kat sini kat kaki dia? 2 Newton ni. Ini adalah daya geseran. Bila kita berjalan, kaki kita bergeser ataupun ada daya geseran antara kaki dengan lantai. Alright? So daya tu ke belakang, dia melawan arah pergerakan. So kalau kita berjalan ke hadapan, daya geseran akan bergerak ke belakang. So normally, kita akan kira daya bersih. Okay. Daya bersih dekat sini, kalau ke arah 22 ni, arah dia positif 22. Dan arah yang belakang tadi, negatif 22. Okay. So daya bersih tadi, kita terus je buat 22 tambah dengan negatif 2. Dapatlah daya bersih 20 Newton. 20 Newton. Boleh? Itu daya. Seterusnya, gunakan formula F sama dengan MA. Okey. Dia punya cerita jisim. Sini adalah 20 Newton. Jisim telah diberitahu 20 kg. Carilah nilai A. So A boleh directly bahagi. Dapatlah 1 meter per saat per saat sebab dia penyutan kan. Okey, ni ulang kaji bab. Okey, sebab dia latihan. Okey, so jangan risau, kita record, so nanti boleh tengok balik semula kalau tak dapat ke. Okey. Settle. So kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan kedua yang lebih rumit sikit. Jap, soalan kedua. Right, so okay.
Soalan kedua. Tak ada pun rumit sangat pun. Jisim je 25 kan? Sama je. Kerja rumah lah kot. Okey tak? Saya tak tanya, dah ada jawapan. Alright, so kita tengok sama-sama. Langkah pertama, tengok F adalah 22 Newton. Ini adalah positif. Yang ini adalah daya geseran kaki F sama dengan negatif 2N. Okay, negatif 2N. Okay, langkah pertama kira daya bersih. So, daya bersih F sama dengan 22 tambah dengan negatif 2. So, F saya adalah 20 Newton. Right? Seterusnya, masih lagi menggunakan formula yang sama. F sama dengan MA. Okay. M dekat sini 25. So, 20 untuk F. M 25. Carilah A. So, bolehlah bahagi. 20 bagi 25. Dapatlah 0.8 meter per saat per saat. Okay. Selesai. Alright. So, itu sahaja untuk hari ni. Sebab saya ingat tak payahlah lama, tak payahlah pening-pening sangat. Jangan risau, saya akan cuba hantar jawapan melalui WhatsApp dan saya juga akan share link video recording. Sebenarnya contoh apa? Nak apa ni? Nak apa tadi? Sekejap eh. Saya nak ni. Apa tu? Kalau ada masalah boleh cakap sekarang. Yang apa ni, kalau awak tak masuk kelas tadi saya cakap, kalau awak tak masuk kelas kan, sebab kat sini ramai yang tak masuk. Okay. Kat sini ramai yang masuk. Okay, ramai yang masuk. Jadinya boleh tengok recording lah eh. Boleh tengok recording. Setakat ni sangat membanggakan lah. Okay, so ada masalah boleh utarakan sebelum kita tamatkan sesi. Saya akan cuba share link video recording. Dan ada satu tip sebenarnya. Sebab lepas ni awak akan macam ada cikgu yang buat apa kelas Google Meet kan. Mungkin ada saya, mungkin ada cikgu Khairil kot, mungkin lah. Saya tahu ada beberapa cikgu yang akan buat. Data plan awak tadi kan. Sebenarnya kalau tak silap ada free eh. Free 1 gig tapi saya tak pasti masih lagi ada ke tak. Itu masa PKPP lah. Okay. Yang kedua, awak kalau awak kekurangan apa, kekurangan data ke contoh, mungkin kalau awak keluar ke mana-mana, keluar ke McDonald's ke, tepi McDonald's boleh. Mungkin boleh pinjam wifi dia untuk download video ke apa ke. Okay. Satu lagi, kalau ada yang betul-betul ada masalah, maksudnya dia tak mampu untuk tablet dan sebagainya, sebenarnya ada bantuan bantuan untuk awak dapatkan tablet sebenarnya. Tapi itu memang ikut kelayakan lah. Sebab pelajar tingkatan 5 ada yang dapat. Dia memang tak mampu lah. Okay, tapi kalau macam Luqman ni dia mampu kot kan. Tapi dia mampu kan. Okay, ada soalan lain? Ada yang dekat chat room nak bercerita? Alright, so nak cuba bagi tahu saya kelas apa lagi yang dah meng-Google Meet. Ke? Ada? Kerik-kerik semua. Ada soalan? Admit je, okey lah. Alright. XO, tak ada free internet. Ya ke? Itulah saya kata tadi, awak kena, awak tak join Google Meet, tapi awak dapat video kan? So mungkin kena pergi macam kedai-kedai yang offer free internet. Kan? Mungkinlah boleh. Tu cadangan. Sebab saya tak tahu bila awak akan kembali ke sekolah. Jadi kita terpaksa mengambil tindakan meneruskan. Meneruskan. Kalau tak teruskan, ketinggalan. Riza. Bagus pula Riza. Dia tak boleh tinggi kat tangan. Amirul lah. Amirul dapat 75 ke siap?
Tapi jangan risau. Saya lupalah pelajar 4AK tak termasuk dia punya markah dan kertas tu. Okey. Okey. Apa ni tak termasuk dia punya markah. 75 sebenarnya Amirul tu dia ada markah dia buat presentation, saya tambah sikit. Jadi 75 untuk markah Amirul. Tapi jangan risau lah, lain-lain tu pun tak ada yang gagal. Awak dalam majoriti 40-50 ke atas. Okay. So teruskanlah, teruskan untuk pembelajaran. Sebenarnya bila awak dah KSSM ni, di KSSM ni, awak dah ada asas yang kuat sebenarnya. Okay. Alright, yang 4AK tak ada ni lah, saya lupa nak kasi kertas tadi. Ada soalan kira? Alah, soalan kira harap je lah. Ada markah soalan kira ke? Ha, betul. Yang 4AK saya tak kasi eh. Saya tak sempat kasi Amirul dengan ni je. Tapi jangan risau markah awak tak fail pun. Tak ada siapa yang fail. Tak ada siapa yang gagal. Semuanya bawah atas 40. Okay, cuma yang paling tinggi dari tu 75. Amirul yang lain tu okey lah. Okay, first test. Ianya tidak semudah yang biasa lah. Okay. So nanti mungkin next week lah kalau awak datang lagi sekolah, awak ambil barang-barang tu, awak ambil lah kertas kertas fizik punya kertas. Okay, saya mungkin akan photostat sehelai modul untuk macam dokumentasi lah. Okay, satu helai modul saya masukkan dalam file macam tadi kan. Kalau tadi awak pergi ambil. Nanti bila dia nak pulang file, awak hantarlah selai. Itu je sebagai jawapan. Okay. Sebab dia nak ada hitam putih, tanda kertas dan buat kelas dan buat pembelajaran. Macam tu je lah. Okay, dia tak nak awak biar melepak dan sebagainya. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan boleh buka mic pun tak apa. Saya tak perasan lah banyak sangat chat. So cikgu Khairul dah jalan satu habis bab pun. Habis bab dah dia belajar. Laju cikgu Khairul. Tak ada soalan eh? Tak ada soalan boleh ni lah. Tak ada soalan boleh teruskan sesi berehat. Awak pun mungkin bangun lah lambat esok kan. Lepak-lepak, tolong mak cuci kain. Okay. So jadikan bermanfaat eh. Cuti awak tu. Alright, boleh meninggalkan kelas. So sekarang jadi yang terakhir untuk berada di kelas tu. Berada di kelas ini. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Jumaat lah. Okay, Jumaat malam. So, in case kalau tiba-tiba macam saya ada masalah ke, saya akan inform kat WhatsApp. Okay. Okay, thank you. Selamat cuti. Selamat. Okay, terima kasih Yasmin. Alright, selamat. Selamat semuanya. Okay, boleh tu. Boleh tinggalkan chat room. Sebab kita diberitahu untuk cikgu berada yang paling last. Supaya tidak ada sebarang perbualan di belakang. Okay. Alright, boleh. Okay, thank you. Okay, terima kasih.